Swing juga sama sih. Oh, tapi ini pakai alat, teman. Tapi ini pakai alat ya, kayak alatnya gitu ada. Mungkin melempar. Oke, ini melempar jaring, teman-teman. Teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain yaitu review addon Spider-Man No Way Home. Bukan sih No Way Home sih, tapi Spider-Man intinya. Ini banyak juga, teman. Yang mana di sini juga ada Doctor Strange, yang berarti gak No Way Home aja sebenarnya. Tapi ya intinya ini nama addonnya itu ya Spider-Man. Spider-Man apa ya? Ya udahlah, aku nanti kasih judul Spider-Man No Way Home lagi, tapi ya versi paling barunya ya. Oke, sini kita bakal coba review dari kostum-kostum dari Spider-Man, terus Goblin, terus Sandman, Doctor Strange, ada apa lagi ya? Ada sih kayaknya. Nah, oke, okay, udah berlama-lama kita langsung coba aja. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik tombol like, comment, dan share ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita langsung aja, teman-teman. Di sini kita langsung aja kita pencet tik di sini. Nah, di sini kita coba tengok-tengok dulu ya. Nah, di sini kalau kita kebulir ke bawah ada web shooter, long press shot. Terus ada long press di active shooter. Nah, di sini juga ada item not spend apa ini, enggak tahu tuh. Terus ada invisibility atau tidak terlihat. Kita geser sini lagi. Nah, kalau di sini ada apa ya? Nah, sini banyak banget kan, teman-teman. Ini adalah kostum-kostum kepalanya. Kalau di baju, oke, okay, ada baju juga, teman-teman. Banyak banget ya kan? Ini detailnya banyak banget, teman-teman. Terus di celana nggak ada, di kaki nggak ada ya. Terus di senjata juga nggak ada. Di sini nggak ada juga, teman. Di sini nggak ada juga. Di sini, tebak. Oh, salah. Di sini apakah ada? Oh, tidak ada juga, teman-teman. Oke, okay, di sini ada magic web shooter buat tangkap para villain atau musuh Spider-Man yang menyeberang dimensi ya. Terus ini juga ada Razor Bat, apa itu punya Batman. Masa sih, bukannya. Oke, okay, kita coba lagi. Di sini ada Magic Seal Sneak atau cara penggunaannya dengan cara sneak ya, mungkin ya. Oke, okay. Terus di sini ada, wow, ada apa nih, Spider-Man Tobey, apakah itu kostum Tobey ya. Terus ada Symbiote, oh berarti ada Venom. Sini ada bom. Ada attack to attack, apa tuh? Ada coin, ada sword, ada ability apa ya? Ada electro menu, oke, ada electro, ada magic menu, ada menu, dan juga ada deaktif apa tuh? Apa itu yang deaktif? Oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Kita di mana ya? Kita coba cari tempat dulu buat kita review, teman-teman. Aku cari tempat yang lumayan luas ya. Di mana ya? Oke. Apakah kalian melihat, teman-teman? Ya, oh iya, aku di sini menggunakan versi 1.16, teman-teman. Tapi ini juga bisa loh di versi 1.16 ke atas ya. Misalnya 1.18 juga bisa. Jadi aku kenapa menggunakan ini? Karena ini bakal lebih ringan. Oke, sekarang langsung coba aja. Pertama web shooter long press, katanya tahan untuk fire, coba tahan. Apa? Apakah kalimat api, teman-teman? Katanya ada yang mengeluarkan api. Bentar, apakah karena aku menggunakan versi lebih bawah ini karena 16, jadi apinya tuh tidak terlihat ya? Coba kita ubah dulu jadi ini ya. Nah, oke. Okay. Kalau kalian merasa nggak bakal ya aku, mungkin kalian bisa aja pakai versi yang di atasnya seperti 18 gitu loh. Nah, aku nggak lihat ada api loh. Bentar, gimana sih? Web shooter long press to fire, tahan gitu ya? 2 jam kemudian. Oke, nggak ada. Nggak ada perubahan. Oke, nggak ada. Nggak tahu, teman-teman. Nggak bisa ya. Aku coba tahan, nggak bisa nih. Ini ya. Bentar. Nah, ini diaktif nih. Kok nggak bisa ya? Web shooter long press to fire.
Mungkin teman ini kita perlu versi 1.18 ya biar bisa menggunakannya. Karena kalau di versi 16 ini nggak bisa ya mungkin ya. Terus sih ada no span name. Oke. Okay. Wow, ini adalah kostum Spider-Man teman-teman yang mana kita belum pakai punya punya masker atau mask ya. Belum punya topeng lah intinya itu, belum dipasang topengnya. Oke, okay, ini adalah Spider-Man. Apa kita punya suit bisa digunakan? Gak bisa. Oke, okay, gak bisa juga, aku bingung. Tapi tangannya kok gini. Tangannya kok gini, teman. Suit-nya ya. Gak bisa dong. Oke, okay, sini ada simbuit. Wah, gede banget. Coba kita pencet. Oke, okay. Apa ini? Invisibility. Tapi kok kita nggak bisa. Oh, bentar. Apakah kita bisa taruh sini? Oh, macam tuh teman-teman. Ini adalah kostumnya punya Toby ya teman. Oke, okay, Toby Maguire. Oke, okay, ini aku bisa naik web shooter? Gak bisa juga teman. Tangannya kok gini banget ya? Nih, nah ya sneak nih. Ya kan nggak ada perubahan ya. Biar sih kita coba pasang ini. Oh, nggak bisa juga ya kan. Ini masangnya malah berbeda kostum teman. Ini malah kostum seperti punya ini punya Amazing atau punya Tom Holland ya teman. Entahlah. Oke, okay, kita buang aja dulu. Hup, karena nggak bisa juga ya kan. Kita buang. Sekarang kita coba apa nih. Ini oh sudah. Oke, okay, sekarang kita coba Magic Web Shooter. Coba. Apa tuh? Nggak kelihatan. Gimana teman-teman kok nggak kelihatan ya Magic Web Shooter. Coba kita deketin. Oh iya ada tuh. Tapi nggak terlalu kelihatan ya. Tadi ada kayak bulatan kecil banget gitu loh teman. Kalau kalian coba lihat seperti ini, aku deketin ini ya. Coba kita pencetnya 1, 2, 3. Wah, itu. Bentar. Oh iya. Ini adalah kalau kalian pernah nonton No Way Home, pasti kalian sudah pernah sih. Ini adalah alat untuk menangkap dan memindahkan ke suatu tempat yang mana misalkan mereka tertangkap, dia langsung bakal dipindahin ke penjaranya Dr. Strange ya. Oke, ini ada Roger Bat. Oke, tuh lihat. Semacam itu ya, tuh. Tuh. Punyanya siapa ya? Punya Goblin ya, kalau enggak salah ya. Terus ini juga ada wow, Magic Sneak. Katanya buat seal, sneak. Terus kalau sudah sneak, oke okay, seperti ini ya. Kita serang nggak bisa ya. Ini cara penggunaannya yaitu dengan sneak ya. Jadi buat pengganti kalian bermain survival, ganti seal ya. Oke. Okay. Di sini juga ada Toby. Wow, ini bukan Toby teman-teman. Ini punya Tom Holland teman-teman. Kok jadi Toby? Ya sudahlah lihat ya. Misalkan kita coba nangkap pohon ini ya, kita tangkap ya. Aduh ya, nggak kelihatan ya. Itu bakal memindahkan mob mungkin ya, tapi kita nggak bisa memindahkan pohon ataupun nggak lainnya nggak bisa. Nah, di sini juga ada simbuit. Simbuit ini bisa nggak dipakai sih ya? Coba kita simbuit. Oke, okay. Ini dia punya Tom Holland teman-teman. Oke, okay, ini ya. Apa kita bisa bergelantung? Kita nggak bisa bergelantung ya teman-teman. Kita nggak bisa nih. Ini ada itemnya mungkin ya. Oke, okay, kita ganti lagi sekarang. Kita turunkan. Oke, okay, ini juga. Nah, oke. Okay. Sekarang di sini ada deactive item. Apa yang diaktifkan ya? Deactive hold is item. Kok apa yang diaktifkan ya? Aku nggak tahu teman-teman. Yaudah. Ini ada bomnya Green Goblin. Lempar. Oke, okay, kita coba lempar ke bawah. Oke, okay, dahsyat sekali ya. Kita coba lempar ke atas. Oke, jatuh nggak? Wow, nggak jatuh teman. Ternyata dia terbang ke atas ya. Coba kita ganti perspektifnya ya, biar kita lebih mudah dalam melihatnya. Oke. Okay. Oh iya teman, ini juga Spider-Man juga bisa web swing ya, tapi agak kurang paham juga sih. Tampilan dari bajunya Tom Holland seperti teman ya, seperti punya Iron Man ya, tapi ini lebih kayak biru-biru gitu ya. Coba kita lempar. Kekara tuh, lihat ya sini. Oke, mantap. Di sini juga ada active to active. Gimana cara gunakannya? Active to active. Paham kok sih. Coin juga gak bisa. Sword, oke.
Spider-Man sekarang pakai sword, teman. Oke, mantap banget. Gak bisa tahan, gak bisa. Terus ada ability klik kanan. Cara klik kanan tuh gimana? Aku nggak tahu. Klik kanan ya. Gimana? Aku nggak tahu. Ada terus menu, magic menu, menu ya nggak apa-apa aku. Apakah bakal dipasang seperti ini? Coba kita lepas dulu ya. Oke, kita coba magic menu. Ada terus menu, nggak bisa. Oh, semua ninggoy. Coba kita deketin apa ya? Gak bisa teman-teman, aku gak paham nih. Ya udahlah, kita ganti skip aja, ganti skip dulu teman-teman. Karena aku gak paham itu gunanya bagaimana. Kita bakal coba yang lain dulu ya. Oke, di sini ada attack, nanotech, ada apa ini? Ada the active sneak, speeder particle, size menu, sandman menu, repulsors. Apa ya, banyak banget ya aku yang kurang paham nih. Oke, gitu, gak apa-apa, kita coba review aja teman-teman. Oke, di sini kita ada nanotech particle. Gunanya apa teman-teman? Gunanya nanotech ini kayaknya sebuah item buat ngecraft ya. Terus juga ada attack juga teman-teman. Attack ini apa ya, aku gunanya attack ini. Terus ini juga ada web swing dia. Web swing katanya buat, nah ya ini dia. Nah yang aku bilang web swing ya. Jadi kalian bisa bergelantungan teman. Jangan kalian arahin sana. Dia bakal nggak sampai ya. Oh, kalian tinggal pencet sekali aja teman. Nanti bakal swing gitu ya. Oke. Okay. Terus gimana cara turunnya? Cara turunnya gimana? Oke, untuk cara turunnya aku kurang paham. Apa kita mengganti dulu biar bisa turun? Oke, jadi kalian tinggal pencet sekali aja misalkan katanya itu long press to fire. Berarti kita tinggal pantang gini, nah baru. Nah, nanti bakal seperti ini, teman. Jadi kalian bisa jalan dengan swing. Bakal aku liatin caranya. Kita coba ganti ke ini, ke third person back. Nah, nanti bakal seperti ini ya. Ya seperti itu ya, kurang sih animasi ya. Terus ada sistemnya apa ya? Sistem apa ya? Gak kelihatan nih. Oke, itu juga ada web shield, ini shield yang kecil. Kalau kita diserang zombie kita bakal aman. Revulser ini revulser itu ada orang tuh, ada orang. Terus ada juga sandman weapon. Gak bisa, gak kelihatan. Sis menu gak kelihatan juga. Spider particle. Kita coba ganti ke mode first person lagi teman-teman. Aku bingung juga loh. Kok agak kurang, apakah ini enggak support karena di menggunakan di versi 16 teman-teman atau bagaimana? Size menu juga enggak kelihatan, web menu enggak kelihatan juga. Repulsor juga enggak kelihatan. Shield juga kelihatan ya. Sistem juga enggak kelihatan. Kok jadi agak gimana gitu loh, enggak kelihatan teman-teman. Oke, kalau kita di sini ada kostumnya ya. Kita coba kostumnya deh daripada nggak bisa-bisa ya kan. Oke, nah di sini ada kostum web shooter, web shooter ya nih. Nah kalau ini web shooter teman. Nah di sini ada web swing, ada web shooter long press, terus ada long swing juga sama sih. Oh tapi ini pakai alat teman. Tapi ini pakai alat ya, kayak alatnya gitu ada. Mungkin melempar. Oke, ini melempar jaring teman-teman. Mantap teman. Terus kalau ini juga tahan, katanya tahan sih ya biar bisa. Oke, aman. Man. Oke, mantap ya, kita bisa web swing tapi gimana gitu loh. Agak aneh gitu loh teman. Kita web swingnya gini. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lanjut lagi deh daripada nggak ketemu yang lain. Nah di sini ada goblin, kita coba goblin kostumnya juga. Bentar, gimana cara pakainya? Weh, gimana cara pakai goblin? Oke, sini ada apa ini? Neo Suit. Dia pakai yang ini, teman-teman. Nah, ini dia. Wow, oke, ini kostum barunya. Ini kostum lamanya yang hancur. Nah, ini dia goblin yang hancur dan dari segi detailnya, mantap banget ya. Seperti armor workshop ya. Oke, mantap banget. Oke,
Terus ada kendaraannya gak? Kendaraan goblin mana ya? Oke, kita X aja dulu untuk keluarkan dulu ini. Oke, itu gak bisa di remove. Katanya ada conflict, ada helm ikonik, instant kill, active cloud, no helm. Banyak banget teman-teman yang bisa kita gunain sini ya. Oke, coba ini conflict. Complete, ini kayaknya perlu dilepas dulu ya. Oke, complete. Nah, ini complete teman-teman. Terus ada neo, nggak bisa dong, kita harus satu-satu gitu ya. Oke, ini pakai instant kill teman. Jadi kalau kalian nemu zombie dia bakal langsung instant kill ya. Oke, mantap banget. Terus ini helm on menggunakan yang komik ya, versi komiknya. Kok jadi gini ya? Complete, cloud juga. Kayaknya ini perlu dipasang deh ya. Di sini kayak. Nah ya kan? Perlu seperti ini teman-teman cara pemakaiannya. Jadi kita nggak bisa satu-satu. Kecuali kalian mungkin survival bisa ya, pakai survival. Terus ada no hack. No hack ini apa juga ya? Coba lepas lagi. Ini apa ya? No hack ini apa teman-teman? Udah berapa menit? Wow, 15 menit. Langsung potong-potong deh. Wow, ini yang hitam ya. Oke, seperti itu teman-teman. Aku mau coba punya goblin. Mana ya motor goblinnya ya? Bukan motor sih. Pesawatnya itu loh. Aku tidak menemukan teman-teman di mana motornya punya goblin ya. Motor goblin itu ini ya. Sweetmaker, ini Sweetmaker ya teman. Nah, ini dia. Glider. Kita bisa coba keluarkan glider. Nah, ini dia, kita coba naik. Oke. Naik ini lah baru bisa. Hop on. Oke, kita bisa naik ke atas. Cara naik ke atasnya. Oh. Wow, gimana caranya? Aku nggak tahu juga sih. Coba lagi deh. Oke, coba lagi teman di sini ya. Kita coba naikin hover on. Oh, seperti ini ya. Oke, mantap mood. Oke, kita green goblin. Kita naikin. Oke, mantap ya kan. Nah, sekarang kita pakai punya goblin. Nah, tenggelam. Kalau kita udah di air, kita masih bisa dong. Nah, oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video lainnya. Oke, bye-bye.